Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita berada di R&R ya. Antara Mekah dan Madinah. Berhenti untuk solat Zuhur dan Asar dan jamak takdim. Dan hujan tuan-tuan eh. Nampak gerimis. Tu ah dot gerimis. Ya. Untuk Ramadan pergerakan menuju ke Mekah maupun Madinah terpaksa dibuat awal kerana mengambil kira kita nak sampai waktu yang tidak jam dan tidak ditutup jalan. Kalau malam jalan semua tutup, dan biasanya kalau pergerakan pukul 2:30 petang macam biasa-biasanya sampai pukul 8 malam, 9 malam tutup jalan nunggu tarawih. Jadi itu sebablah kenapa pergerakan untuk bas mesti dibuat di sebelah pagi ya. Pukul 10 pagi tadi kita dah bertolak daripada Mekah Al-Mukarramah dan kita jangka sampai di Madinah insya-Allah ya pada jam 5 ataupun 6 petang lah ya, at least sebelum maghrib sampai. So ni R&R cantik tuan-tuan lah. Ni musola lelaki. Itu musola. Musola lelaki. Dan ni tandas bagi lelaki. Perempuan belakang ni. Ya. Besar ni. R&R ni lawa sikit. Tandas pun nampak bersih ya. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Wah, makin lebat hujannya. Dan suhu hari ini 20 celsius tuan-tuan lah. Daripada Mekah hari ini bila dah ke utara sikit makin sejuk. Adakah disebabkan hujan, tak pasti. Tapi cuaca nampaknya drop lah daripada hari-hari sebelum ni. 30 lebih celsius, 34-35 Mekah. Dan di sekarang ni di R&R ni aja 20 celsius. Sejuk lah pulak lah. Rasanya panas. Jadi alhamdulillah lah hujan. Sejuk sikit. Alhamdulillah semua, alhamdulillah. Selesai bersolat Zuhur, Asar. Allahumma salli ala Muhammad. View luar ni kira cantik sebenarnya. Saya pernah datang ni waktu malam lah kan. Ada kedai makan tengah ni, dia ada kedai kuncit juga. So, tanda sonita belakang lah. Okay, tuan-tuan. Kita kembali semula ke bas. Jadi kepada rakyat Malaysia sekalian, selamat berbuka puasa lah. Sekarang ni pukul 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 malam dalam Malaysia. Selamat berbuka puasa. Pastikan jimat cermat. Jangan membazir. Makan sekadarnya. Ya, yeah. Puasa ni adalah tarbiyah untuk kita didik diri kita supaya lebih syukur. Ada orang di luar sana yang tak dapat makanan, jangan membazir ya, beli apa yang patut, makan sekadarnya lah ya, jangan membazir ya.
sesungguhnya saudara mara kita di Palestin sana susah nak makan. Kita pula membazir pula ya. Bila Ramadan saja tuan-tuan, lazimnya statistik itu dikeluarkan, satu hari lebih 15 tan ya makanan dibuang ya oleh orang Malaysia. Ramadan ya, 15 tan tuan-tuan, 15,000 kilogram makanan ya, makanan dibuang. Apa sebab? Sebab contohnya macam buffet kan, kita bayar, betul-betul kita bayar, kita makan, belilah, bukan beli, ambillah apa yang nak ambil, penuh pinggan, dalam makan separuh je, separuh tinggal, buang kan, dia ambil lagi ya. Dan juga makan sekadarnya kan, kalau tanya doktor, 1/3 makan perut kita tu, 1/3 makanan, 1/3 minuman, 1/3 udara kan. Janganlah makan selagi-lagi ya. Ini beli cendol ABC kan, penuh. Itu yang bila sujud tu terkeluar cendol. Bila sujud terkeluar cendol kan. Apa sebab? Sebab penuh sangatlah. Ya, jadi berhati-hati ya. Kita tuan, salam ceria, salam Ramadan Al-Mubarak di hari yang ke-7. Hari ini di Makkah Madinah, hari yang ke-7, Malaysia baru hari yang ke-6 puasa. Allah alam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.